Bismillahirrahmanirrahim. Akhirat adalah alam terakhir yang akan dilalui oleh umat manusia. Ia merupakan satu era kehidupan yang kekal abadi dan menjadi tempat manusia mendapat balasan yang berupa ganjaran atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah mereka usahakan sewaktu hidup di dunia ini. Akhirat mempunyai banyak nama. Di antaranya disebut dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran pada surah At-Taghabun dengan menggunakan satu istilah iaitu Yaumut Taghabun. Mari kita lihat sejenak maksud Yaumut Taghabun. Menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 9 surah At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ingatkanlah di hari mana Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan. Itulah hari masing-masing menerima kerugian. Dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, nescaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar yang dijanjikan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang demikian itulah kemenangan yang besar. Yaumut taghabun bererti hari di mana manusia masing-masing mengalami kerugian. Apakah bentuk kerugian yang mereka alami? Adakah kerugian itu turut dialami oleh orang-orang yang beriman? Ini beberapa persoalan yang patut kita timbulkan apabila kita membicarakan tentang Yaumut taghabun. Imam Al-Maturidi dalam tafsirnya menjelaskan, dunia adalah umpama pasar perniagaan. Di dunia ini, manusia diberi kesihatan. Manusia dianugerahkan masa, anggota tubuh badan, akal fikiran dan harta benda sebagai modal untuk ia berdagang dan mencari keuntungan dunia dan akhirat. Ada yang menggunakan modal-modal ini untuk mencari keseronokan dunia semata-mata. Ada pula yang menggunakannya untuk mencari kepentingan akhirat semata-mata. Dan ada golongan manusia yang menggunakan modal yang Allah Subhanahu Wa Taala bekalkan untuk mereka mencari keuntungan dunia dan akhirat secara bersama-sama. Justeru di akhirat kelak manusia akan menerima agihan. Itulah hari penentuan untung dan rugi, dan di sinilah terbitnya nama Yaumut Taghabun. Seorang tokoh tafsir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, menambah hari akhirat dikaitkan dengan hari manusia mendapat kerugian. Kerana golongan kafir mengalami kerugian disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara golongan mukmin juga akan mendapat kerugian kerana mereka culas atau cuai untuk menambah amal soleh ketika hidup di dunia. Ternyata bukan orang kafir sahaja yang akan rugi di akhirat kelak. Tetapi terdapat juga di kalangan orang beriman yang akan tergolong dalam kelompok yang akan mendapat kerugian kerana culas, bertangguh-tangguh dan mengabaikan tanggungjawab dalam melakukan amal kebaikan. Justeru, pengajaran kepada kita, usah kita merasa selesa dengan gelaran mukmin dan muslim yang kita miliki. Sebaliknya, teruskan melakukan kebaikan dari masa ke semasa dan elakkan sifat untuk menangguh-nangguhkan kebaikan. Semoga dengan penjelasan seperti ini akan menjadikan asbab kepada kita memanfaatkan masa, kesihatan, tenaga, harta benda yang Allah anugerahkan sebagai modal kepada kita untuk mencari kebaikan dan mencari beramal dengan amal kebajikan. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan orang-orang yang akan mendapat kejayaan di akhirat dan dielakkan daripada golongan yang akan terjerumus ke lembah kerugian. Amin ya rabbal alamin.